Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Warga Jakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, tak ada kata indah yang pantas kita ucapkan pada hari ini kecuali puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bertemu kembali dalam acara yang kita nanti-nantikan bersama. Salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai pengikut-pengikutnya yang insya Allah selalu istiqomah di jalannya. Dan yang terpenting dari itu semua, jemaah sekalian, Bapak Ibu warga Jakarta yang dimuliakan Allah, insya Allah di yaumil kiamah nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warga Jakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia yang Allah utus di permukaan dunia ini, seorang ayah yang begitu baik terhadap keluarganya, seorang guru dan murabbi yang begitu baik terhadap murid-muridnya, seorang pemimpin yang selalu memberikan suri teladan kepada rakyatnya, dan beliau adalah seorang pemimpin perang yang selalu berdiri di barisan paling depan ketika genderang perang itu ditabuh. Warga Jakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam suasana bulan Syawal 1442 Hijriah. Al-Fakir mengucapkan kepada seluruh warga Jakarta, "Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidina wal faizin." Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Warga Jakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu kota Jakarta ini merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang merupakan jumlah penduduknya hampir dari seluruh suku, seluruh bangsa yang berada di ibu kota negara ini, jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari aw unsa وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai sekalian manusia, kami ciptakan engkau dari laki-laki dan perempuan, Nabi Adam dan Siti Hawa, sejarah terciptanya manusia. Kemudian Allah menyatakan, kami jadikan kalian juga berbangsa-bangsa, ratusan bangsa yang berada di permukaan dunia ini, jamaah sekalian. Begitu juga Allah ciptakan kalian bersuku-suku. Khususnya dalam konteks DKI Jakarta, begitu banyak suku yang berada di sini. Tapi satu yang Allah peringatkan kepada kita melalui pesan yang Allah sampaikan dalam surat Al-Hujurat ini, yaitu bertakwalah kalian. Karena orang yang terbaik menurut Allah ialah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu warga Jakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suku bangsa yang ada, suku-suku yang ada di DKI Jakarta ini begitu kompleks dan begitu banyak. Tapi persaudaraan, persatuan dan kesatuan kita harus junjung tinggi bersama, saling menghormati sesama suku, saling menghormati sesama bangsa. Itulah yang menjadi wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ma'asiral muslimin warga Jakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 2 tahun terakhir ini pandemi Covid menghantam seluruh penjuru dunia. Tidak ketinggalan negeri yang kita cintai, Indonesia, dan khususnya kota yang kita cintai ini, DKI Jakarta. Sudah 2 tahun kita hidup dalam kondisi yang tidak normal. Kita selalu menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker,
dan menghindari kerumunan yang ada. Ini merupakan yang Allah telah janjikan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian kepada kalian. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' dan seterusnya. Allah akan uji kalian dengan penyakit yang ada, dengan kelaparan, dengan kekurangan buah-buahan dan lain sebagainya. Bagaimana kalian bisa bertakwa kepada Allah? Fabashshir as-sabirin. Bersabarlah kalian. Karena sesungguhnya dengan kesabaran ini, warga ibu kota yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sabar dengan kondisi ekonomi yang lulu lantah seperti ini. Salat beberapa tahun terakhir ini kita harus menjaga jarak. Bahkan tahun pertama, masjid-masjid ditutup, pasar-pasar ditutup, dan bahkan kita salat dari rumah kita masing-masing. Ini karena apa? Allah uji kita. Bagaimana kita menghadapi ujian ini? Fawassir as-sabirin. Maka kita harus sabar menghadapi ujian ini. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Syawal ini. Setelah satu bulan penuh kita berpuasa pada bulan suci Ramadan yang kemarin, mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasanya kita, sedekahnya kita, iktikafnya kita, baca Al-Qur'annya kita, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, lindungilah kami dari pandemi ini, ya Allah. Saudara-saudara kami yang telah mendahului kami, ampunilah dosa mereka, ya Allah. Dan insya Allah pada bulan Syawal 1442 Hijriah ini, kita berdoa bersama-sama. Kita bergandengan tangan dari manapun bangsanya, dari manapun sukunya. Ayo kita bergandengan tangan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pandemi COVID-19 ini akan hilang dari permukaan dunia ini. Warga Jakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan banyak kejadian tentang musibah-musibah yang menimpa para al-anbiya. Salah satunya Nabi Ayyub alaihissalam. Banyak sejarah yang menceritakan tentang bagaimana kesabaran Nabi Ayyub alaihissalam yang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 cobaan. Yang pertama, Allah berikan beliau penyakit yang tidak ada obatnya. Sampai-sampai ujian ini sampai pada istrinya dan anak-anaknya, bahkan keluarga besarnya. Yang kedua, Allah wafatkan 12 putranya. Dan yang ketiga, Allah coba istrinya untuk meninggalkan Nabi Ayyub alaihissalam. Tapi dengan 3 cobaan ini Nabi Ayyub bersabar atas 3 cobaan yang menimpa kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, umur yang engkau berikan, sehat yang engkau berikan kepada diriku tidak sebanding dengan ujian yang engkau berikan kepadaku, ya Allah, kata Nabi Ayyub alaihissalam. Maka seketika Allah memberikan kesembuhan kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Dari kisah ini kita mengambil hikmah bahwa seberat apapun yang Allah berikan ujian kepada kita, tidak saja kita manusia, sekelas Nabi sekalipun masih bersabar atas musibah yang menimpa pada dirinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji seseorang sesuai dengan kemampuannya untuk membani beban tersebut. Begitulah Nabi Ayyub alaihissalam. Yang kedua, bagaimana Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Beliau dibuli, beliau dihujat oleh kaum Yahudi pada waktu itu bahwa merupakan perempuan yang tidak menjaga harga dirinya dan kehormatannya, melahirkan seorang anak tanpa mempunyai seorang bapak. Dibuli beliau, dan Siti Maryam berdoa, ya Allah, berikanlah petunjuk mereka-mereka yang membuli aku, kata Siti Maryam. Mereka yang menghina aku, kata Siti Maryam. Mereka yang memandang remeh diriku, kata Siti Maryam. Seketika Allah menjawab bahwa Nabi Isa alaihissalam memang tidak mempunyai seorang bapa atau dilahirkan melalui mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Dari 2 kisah itu kita melihat, yang satu Nabi Ayyub bersabar atas musibah yang menimpanya. Yang kedua Siti Maryam
bersabar atas hinaan, bulian yang terjadi pada dirinya. Dan kedua-duanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berikan petunjuk mereka-mereka yang menghina, yang membuli, yang meremehkan, sehingga Allah berikan petunjuk kepada mereka. Warga Jakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari dua kisah ini kita bisa mengambil pelajaran. Kondisi COVID yang menimpa negeri kita 2 tahun terakhir ini, tidak saja DKI Jakarta, hampir di seluruh kota di dunia ini mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan. Banyak para pekerja yang kehilangan pekerjaannya. Banyak pengusaha-pengusaha UMKM yang menggulung tikar usahanya karena tidak mampu lagi melanjutkan usahanya, jamaah sekalian, warga ibu kota. Satu poin yang dapat kita ambil. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pandemi ini segera berakhir. Kita semua warga Jakarta dan seluruh warga yang berada di negeri kita yang kita cintai, Republik Indonesia ini, mudah-mudahan bisa mengambil hikmah dari COVID-19 ini. Banyak saudara-saudara kita, mungkin orang tua kita, paman kita, saudara kita yang telah mendahului kita karena COVID-19 ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal baktinya, dan Allah jadikan kuburnya Raudhah min Riyadil Jannah. Dan kita semua, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah berikan kita umur yang panjang, sehat wal afiat, bisa beribadah kepadanya, bisa memberikan terbaik kepada saudara-saudara kita. Jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Berikan kita rizki-rizki yang halalan, thayyibah, sehingga ketika COVID ini selesai, kita bisa melangkah lebih baik lagi menuju kehidupan yang normal kembali. Demikian jamaah sekalian, sedikit tausiah dari Al-Fakir. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, sehingga kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kurang dan lebih, Al-Fakir mohon maaf apabila ada kekurangan dari Al-Fakir sendiri, dan semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.